Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara memindahkan saldo dari OVO ke Link aja. Kebetulan aplikasi OVO saya belum premier ya. Jadi saya membutuhkan aplikasi pihak ketiga yaitu namanya hotelmurah.com. Jadi dalam bertransaksi di hotelmurah.com ini kalian harus login terlebih dahulu agar tidak gagal dalam proses pentransferan dana. Jadi seperti saya nih, saya sudah login di aplikasi hotelmurah.com ini ya. Nah, jadi kalau kalian yang belum login, segera download aja aplikasi hotelmurah.com dan daftar, setelah daftar baru login ya. Oke, kita cek dulu saldo yang ada di Link aja, ada Rp51.326 dan saldo OVO saya ada Rp37 ya. Nah, ini ada Rp37.830 dan OVO saya belum premier. Oke, cara mudah, kalian akan isi saldo Link aja nih. Berarti yang harus diklik yang mana kira-kira? Jadi yang harus diklik yaitu saldo yang akan kita isi, yaitu Link aja. Klik Link aja. Nah, pastikan nomornya jangan sampai salah ya, harus benar. Oke, nah di sini ada saldo OVO 37, kita ambil aja yang mendekati ya. Berarti kalau 40 pasti nggak bisa, kita pilih yang Rp30.000. Yang ini aja, baru lanjutkan. Oke, kalau ada voucher silahkan gunakan, kalau nggak langsung pilih OVO. Dari sini biaya pemrosesan Rp785. Oke, lanjutkan pembayaran. Nah, masukkan nomor HP OVO kalian. Ini saya ganti nomornya. Oke, setelah itu baru lanjutkan pembayaran. Nah, ini ada confirm masuk ke kita bayar aja ya. Oke, berhasil. Nah, di sini sudah berhasil ya. Dan saldo Link aja pun sudah bertambah. Oke, kita cek dulu saldo OVO-nya. Nah, tinggal Rp6.045 dan kita cek juga saldo Link aja. Dan sekarang sudah bertambah menjadi Rp81.326. Oke, sangat cepat ya. Kalau kalian harus bertransaksi dengan aplikasi lain itu lambat, saya pakai hotelmurah.com. Tapi dengan catatan kalian harus daftar dan login terlebih dahulu. Oke, itu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.